kasur di stasiun. Ini oh saya belum pesanan, ada apa beta? Aman sayang, aman. Mas, berangkat kemana mas? Aku mau ke Jogja. Oh, kerja di Jogja? Enggak, cuma ada acara aja di sana. Oh, emang kerja di mana mas? Mau kerja di Surabaya kok mas. Makasih. Aku kira rokok beneran mas. Permen mas. Ada aja mas. Oh iya mas. Zahid Gilang. Oh iya. Surabaya kerja di mana mas? Di Bea Cukai. Oh Bea Cukai. Iya. Enak tuh. Dengar-dengar banyak duitnya kalau Bea Cukai. Apa kerjaan gampang, bahannya basah. Oh iya mas, ngomong-ngomong ada HP murah nggak? Sayang, kamu lagi ngapain? Aku lagi di ceramis. Kamu lagi di mana? Aku lagi di mall. Kan tadi lihat-lihat tas kan. Terus aku lihat tasnya bagus, terus aku pengen. Terus aku pengen beli, beliin ya. Ya udah ambil aja sih, ntar aku transfer ya. Oh iya sayang, besok jangan lupa ya jemput aku jam 8. Dadah. Oke, dadah. Apa ya? Kayak ada masalah gitu deh. Ada masalah nih. Masalah apa? Ya aku minta tolong satu kalinya aja ya. Aku minta tolong banget. Minta tolong apa? Barusan apa aku telepon. Temennya lagi di bandara. Dia bawa barang. Ya aku minta tolong, cuman kamu yang bisa bantuin aku. Sekarang posisinya, barangnya itu mau diantar ke kantor kamu bagian lab kan. Kamu sih, cuma kamu yang bisa bantu. Aku nggak tahu lagi kalau bukan kamu siapa. Tinggal kamu kondisiin aja gitu, kayak sampelnya obat apa gitu. Barangnya apa kayak gitu, aku mohon. Papa aku bakal kasih berapa pun yang kamu mau, please. Cuma kamu doang yang bisa. Halo, siap dan. Siap. Itu dari atasan kamu kan. Ini saatnya tolong beri aku sekali ini dong. Kalau enggak kamu, siapa? Ini pas banget loh. Sayang tolong sekali ini doang demi aku, demi keluargaku. Nggak ada lagi yang bisa ngomong ya, sekali doang. Cuman ya udah, kondisiin itu apa sih, obat apa gitu ya. Aku mohon ya sayang, sayang lihat aku dong ya. Aku tuh
sayang banget sama kamu. Aku bakal lakuin apapun demi kamu. Tapi enggak buat mengkhianati negara ini, institusi ini, dan hati nurani aku. Kalau itu demi aku. Demi aku, sama keluarga aku. Walaupun kamu tahu juga, kalau enggak kamu bantu, enggak tahu gimana. Aku minta maaf ya. Palsu. Mas. Kalau ada yang ada gambar atau proaknya tuh lo. Sorry mas, kayak cukai nggak kayak gitu. Tak terasa gelap pun jatuh di ujung malam menuju pagi yang dingin, hanya ada sedikit bintang malam.